Raden Ajeng Kartini merupakan perempuan Jawa, keturunan ningrat yang memiliki pemikiran jauh ke depan dibandingkan pada masanya. Oleh karena itu, saya termasuk orang yang sangat terinspirasi terhadap beliau dan pemikiran-pemikirannya untuk perempuan Indonesia. Beliau juga yang memberikan semangat kepada saya untuk terus berkarya bagi bangsa dan negara. Mungkin ada satu hal fakta yang selama ini tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satu sebab yang menyebabkan beliau meninggal dalam usia muda adalah ketika beliau melahirkan terjadi perdarahan. Saat ini Indonesia juga banyak dan terus berjuang untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi. Oleh karena itu, perempuan Indonesia tidak boleh berhenti. Kita harus tetap berkarya. Saya ingin jadi Kartininya Kalimantan Barat. Bagaimana sih Kartininya? Bagaimana sih Kartini pada hari ini? Mari kita berkarya untuk Kaltara yang lebih hebat. Coblos nomor 2.